Ini menu baru sebenarnya, bukan menu dari anak-anak kecil. Jadi saya lagi mikir-mikir mau bikin apa buat breakfast. Tasya tuh suka potato. Dan sekarang kan cuma dia sendiri yang di rumah. Jadi saya lagi pikir mau diapain ya buat breakfast. Kadang dia suka bosen breakfastnya. Oat, roti dia juga udah mulai bosen, pancake bosen, kepengen kentang. Lalu saya pikir-pikir gimana cara bikin yang gampang. Nah, saya coba ini resep. Gak taunya doyan. Nah, ya udah. Michael, Jessica, bisa cobain ini. Michael bisa pakai air fryer. Baru beli air fryer, kan? Pakai air fryer bikin ini. Jadi saya bikin, karena cuma Tasya sendiri, jadi saya bikin dapat beberapa biji. Udah matang, saya masukin kulkas. Jadi besok, kalau dia mau makan, dia tinggal panasin aja di air fryer. Garing, dan I think dengan telur, tinggal tambah salad on the side, udah komplit buat makan pagi. Gimana cara bikinnya? Seperti biasa, lihat ya videonya sampai habis. Gimana cara simpennya? Tipsnya apa? Pokoknya bakal bikin lagi deh. Saya juga seneng, jadi saya bikin lagi. Dua hari berturut-turut malah bikin. Saking Tasya-nya begitu dapat menu baru, langsung mau itu lagi. Yuk, kita lihat sama-sama. Thank you.